Korang tahu tak macam mana ada orang yang boleh ubah dunia dengan hanya idea dan passion? Kalau korang minat teknologi, korang mesti pernah dengar pasal Sam Altman nak. Tapi siapa sebenarnya Sam Altman ni dan macam mana dia jadi game changer dalam dunia AI? Nak tahu? Jom kita bongkar cerita menarik ni. Spoiler alert, kisah dia penuh dengan kejutan. Semuanya bermula di St. Louis, Missouri. Sam Altman dilahirkan pada 22 April 1985 di St. Louis, Missouri, Amerika Syarikat. Dari kecil lagi, dia ni memang lain macam. Masa umur 8 tahun, dia dah mula belajar programming menggunakan komputer Macintosh ibunya. Ha, masa kita sibuk main game, dia dah coding. Minat dia terhadap teknologi ni terus berkembang. Dan masa dia masuk Universiti Stanford, dia pilih jurusan sains komputer. Tapi, teka apa? Dia berhenti belajar sebab apa? Nak fokus pada bisnes. Looped. Projek pertama. Cabaran pertama. Sebelum dia dikenali sebagai CEO OpenAI, Sam Altman mulakan projek pertamanya, Looped, masa umur 19 tahun. Apa itu Looped? Ia adalah aplikasi lokasi berdasarkan yang agak mendahului zamannya. Tapi, projek ni tak berjaya macam yang dia harapkan. Lepas 7 tahun, Loop tutup kedai. Tapi Altman tak patah semangat. Dia percaya kegagalan ni adalah guru terbaik dalam hidup dia. The Combinator. Di sini, dia bersinar. Lepas Loop, Sam Altman sertai Y Combinator, YC, sebuah startup accelerator. Di sini, dia bukan saja belajar selok-belok dunia startup, tapi juga jadi presiden YC pada 2014. Dalam tempoh tu, Altman bantu lebih 2,000 syarikat, termasuk Airbnb, Dropbox dan Reddit. Boleh bayang tak betapa besarnya pengaruh dia? Dia ni kira macam mentor superstar dunia teknologi. OpenAI, permulaan revolusi AI. Tahun 2015, Altman ambil keputusan besar. Bersama Elon Musk dan beberapa lagi tokoh teknologi, dia tubuhkan OpenAI Mam. Matlamat mereka, nak pastikan kecerdasan buatan AI membawa manfaat kepada seluruh manusia. Dan dari situlah lahir teknologi macam ChatGPT yang korang tengah guna sekarang ni. Tapi, tak semuanya berjalan lancar. Pada 2018, Musk tinggalkan OpenAI dan Altman ambil alih sepenuhnya. Walaupun ada kontroversi, Altman kekal yakin. Dia percaya AI ni boleh jadi alat yang membantu manusia capai potensi terbaik mereka. Apa rahsia kejayaan Sam Altman? Sam Altman ni bukan sekadar pandai teknologi. Dia ada cara fikir yang lain macam. Dia selalu pesan. 1. Jangan takut ambil risiko. 2. Gagal bukan penamat, ia peluang untuk belajar. 3. Fokus pada masalah yang boleh ubah dunia. Dia juga terkenal dengan work ethic dia yang luar biasa. Kawan-kawan dia cakap, dia ni jenis yang obses sampai sesuatu projek tu berjaya. Masa depan yang dia lihat. Bagi Altman, masa depan AI ni macam dua mata pisau. Kalau kita guna dengan betul, ia boleh bantu selesaikan masalah besar dunia macam perubahan iklim ataupun rawatan penyakit. Tapi kalau salah guna, bahaya besar. Sebab tu dia selalu tekankan pentingnya regulasi dan etika dalam pembangunan AI. Apa yang kita boleh belajar dari Sam Altman? Kisah hidup Sam Altman ni ajar kita satu benda penting. Kejayaan tak datang tanpa usaha dan keberanian. Kalau ada impian besar, jangan takut nak mulakan. Mungkin korang tak nampak hasil sekarang, tapi siapa tahu, satu hari nanti, korang boleh ubah dunia macam Altman. Korang rasa macam mana? Adakah AI ni benar-benar boleh bantu dunia atau ia lebih banyak mendatangkan risiko? Tinggalkan pendapat korang di ruangan komen. Dan kalau korang suka cerita macam ni, jangan lupa like, subscribe dan tekan loceng supaya korang tak terlepas cerita menarik lain tentang dunia teknologi dan tokoh inspirasi. Kita jumpa lagi di video seterusnya.